Mata pancing. Momen cute saat Rizky Billar mancing strike, guys ya. Lesti itu yang heboh ngambil ikannya. Wah, mereka saling dukung mendukung makin tambah kompak. Tuh Billar kalau mancing pinter banget dan langsung dapat ikan. Di Lesti bahagia banget tuh ikannya, lihat guys, sampai dibegitukan tuh. Mata pancing. Tapi yang gua aneh ya itu TV kok tayangan infotainmentnya nongol mulu. Kalau mau diboikot ya boikot semuanya, nggak boleh ada tayangan infotainment. Berarti kan dia masih mau dan masih ada nilai jual Leslar itu. Iyalah, tapi tenang aja guys, yang nggak pakai kan cuma Indosiar doang, masih ada RCTI ya, masih ada MNC ya, nggak, itu memang orang jahat aja. Kalau perusahaan yang baik nggak begitu, dilihat dulu perkembangannya gimana. Yang namanya masih rame sekarang, masih panas ya. Gua harap sih Lesti diambil sama MNC ya. Lesti itu nilai jualnya tinggi banget diantara kontestan-kontestan yang lainnya ya, mohon maaf nih gua akui kayak begitu. Lesti itu benar-benar ratunya, ratu kontestan untuk saat ini. Gak ada, KPI juga gak ada, KPI juga. Tayangan infotainmentnya nongol mulu. Kalau mau diboikot ya boikot semuanya, nggak boleh ada tayangan infotainment. Berarti kan dia masih mau dan masih ada nilai jual Leslar itu. Bang Bi kok kabur sih? Bang Bi iyalah, tapi tenang aja guys, yang gak pake kan cuma Indosiar doang, masih ada RCTI ya, masih ada MNC ya, enggak, itu orang jahat aja. Kalau perusahaan yang baik gak begitu, dilihat dulu perkembangannya gimana. Yang namanya masih rame sekarang, masih panas ya, gua harap sih Lesti diambil sama MNC ya. Lesti itu nilai jualnya tinggi banget diantara kontestan-kontestan yang lainnya ya, mohon maaf nih gua akui kayak begitu. Lesti itu benar-benar ratunya, ratu kontestan untuk saat ini. Gak ada, KPI juga gak ada, KPI juga gak. Telah memiliki lebih dari 200 bukti sehingga malam hari ini status yang bersangkutan dinaikkan menjadi tersangka. Sudah kita pertanyaan yang sudah kita siapkan, hak jawab ada di saudara R. Berapa ya? Pertanyaan Bu? Ada sekian nggak Bu? Bocorannya berapa pertanyaan? Iya. Iya. Untuk pertanyaan. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang
selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.